warahmatullahi wabarakatuh. My trip, my adventure with Gojek dan Rahmat, guys. Saya lagi hunting di salah satu tempat buat sahabat setia Gojek, sahabat setia Nadi Makarim, buat sahabat setia Cang TB di YouTuber. Saya ketemu merchant baru, guys. Ada masakan ala Medan. Ini di posisinya di arah ke Janggelen buat. Saya apal banget di sekitaran Sentul sini adalah aset terbesarnya Gojek, pemakainya Gojek banyak banget. Nah, kabar baik saya langsung ketemu sama ownernya, sama Mbak Lia. Ya, kita tanya jawab ya, guys. Wajib di sini menunya apa aja sih, Mbak Lia? Ada lontong Medan. Ada lontong Medan, guys. Ada nasi uduk, yang suka nasi uduk? Iya, silakan. Dimsum. Bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau. Untuk harganya sendiri, Mbak, seperti apa, Mbak? Bervariasi ya. Tentunya sangat terjangkau. Itu di harga 15 ribuan, Kak. Nah, harganya dari 15 ribuan, guys. Intinya harganya nggak ngerusak kantong banget buat anak kids yang manau, tante-tante yang milenial. Tempatnya enak banget, recommended banget buat arisan, buat nongkrong sambil menikmati view alamnya yang jelas di Sentul City, punya angka yang udara yang terbaik ya, salah satu terbaik di Bogor. Dan ini saya ketemu salah satu customer-nya, boleh kenalan, Mbak? Nah, namanya siapa? Mbak Lidia. Kenapa sih senang banget makan di sini atau nongkrong di sini? Ya, makannya pas sih, gampang ya, pas gitu ya. Untuk rasanya sendiri, menurut Mbak Lidia gimana? Emang saya sendiri asli Medan. Rasanya udah keuji banget, Bu, ya. Buat yang penasaran, buat sahabat setia Cang Tepe, buat sahabat setia Gojek dan para driver, boleh buktiin deh, aneh nggak? So, ini recommended banget, makanannya enak banget. Dan kabar baik, kabar barokah Allah buat pemburu Gopay. Mungkin buat sahabat setia Gojek tahu ya, Gopay itu ada transaksi digital payment, makan nggak repot, tinggal scan. Kabar baiknya di sini sudah bisa bertransaksi nih secara Gopay. Buat sahabat driver pasti pengen banget dong. Buat pemburu Gopay, dia bisa makan gak repot, tinggal scan, duit langsung masuk rekening. Sekian dari saya, my trip, my adventure with Gojek. See you, bye-bye. Thank you. Tetap subscribe ya, guys.